baru-baru ini ada seorang ustaz mengatakan kitab karangan Ibnu Qayyim diijtihad sesat. Apa komen Maulana? Yang kedua, apa pandangan Maulana mengenai Ibnu Qayyim? Siapa yang ijtihad sesat? Pihak mana yang ijtihad sesat? Kalau orang yang tak setuju dengan sunnah, dia kata sesat. Mungkin, memang. Ada yang kata itu. Tapi kita perlu tahu dah siapa. Kalau tahu, boleh tahu. Terus sebenarnya, orang yang mengatakan dia sesat itu, siapa? Biasanya ahli bid'ah. Saya boleh kata begitu. Kalau tidak ahli bid'ah, dia tak akan kata sesat. Sebab Ibn Qayyim, seorang yang diterima oleh hampir semua ulama yang muktamad. Hampir semua ulama yang muktamad. Jadi pandangan saya terhadap mengenai Ibn Qayyim, beginilah. Hafiz Ibn Hajar tulis dalam kitab yang dia kata, kalau nak Ibn Taymiyah ni tak ada apa pun benda lain selain daripada Ibn Qayyim, ada murid dia, cukup dah untuk dianggap dia sebagai Syekhul Islam. Jadi Ibn Qayyim ni memang hebat. Kewujudan dia tu dianggap sebagai suatu rahmat oleh ulama-ulama. Kelebihan dia nak banding dengan orang lain, walaupun ada juga setengah-setengah tempat tu kesilapan, orang kata silap ni, itu biasalah. Saya pun tidak kata dia ni maksum. Tapi dari segi dia berhati-hati berkenaan dengan hadis, lebih daripada orang lain. Maksudlah, walaupun bagaimanapun, jangan kita anggap semua hadis yang dikemukakannya sahih semuanya. Dan tak ada yang maudhu. Tak boleh orang kata maudhu. Tidak juga. Jangan kata begitu. Bahkan masih ada lagi. Cuma secara umumnya dia lebih berhati-hatilah, tak banding dengan yang lain. Kemudian dia memang ahli hadis lah. Terutamanya kalau dalam menilai hadis itu, dia lebih cepat. Itulah pada pandangan saya terhadap dia. Dan seorang yang serba boleh, banyak bidang dia masuk, bukan satu bidang saja. Kalau nak tengok pada karangan dia saja pun sudah cukup. Sudah cukup ni bukan orang biasa. Macam mana nak kata sesat pun macam ni? Kalau kata sesat macam ni, mana benda lah yang sesat? Jadi siapa yang kata tu?